Assalamualaikum. So hari ni kita nak pergi ke AU 3 Keramat. Kita nak pergi dekat Advanced Speed Engineering. So kalau korang nak tahu apa Bang Mus nak buat kat sana, jom kita pergi sana. Mari. Okay guys, so kita pun dah dekat MR2. Nampaknya jalan pun clear, hujan pun tak ada, cuaca cantik, alhamdulillah. So jom. Okay guys, kita dah sampai pun dekat AU 3 Keramat. Ni, belakang saya ni, Advanced Speed Engineering. So, pergi, jom kita check owner dia, kita sembang-sembang. Okay guys, so kita pun dah sampai, dah jumpa owner dia, Abang Jang. Okay, Advanced Speed Engineering. Yep. Okay, Abang Jang, boleh tak Abang terang sikit nama panjang Abang, nama bengkel dan lokasi tempat bengkel Abang ni, kat mana? Okay, nama saya Muhammad Pendi bin Haji Mustafa. Nama kedai Advanced Speed Engineering. Lokasi saya Keramat AU3 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, alright. Jadi, bengkel Abang ni saya tengok tadi ada kereta Subaru, ada Lancer. Jadi, Abang sebenarnya bengkel mana, specialist untuk kenderaan macam mana? Saya buat majority Japanese car. Japanese car. JDM lah. Tapi more pada yang kata yang Japanese car, banyak yang buat upgrade lah. Upgrade. Itulah macam kita belakang ni pun tengok macam lain macam dia punya setting dia. Okay, so dalam dunia automotif ni kan, bila abang saya tengok bengkel abang banyak kereta performance lah, kita kata kan. Dah berapa lama dah abang dalam bidang automotif ni? Saya start berniaga sendiri tahun 2000. Tahun 2000 sampai sekarang. Bengkel ni ke atau ni dipindahkan. Dipindahkan Sebelum ni di kawasan sini juga lah. Bermakna jumlah total pengalaman abang tu dah lebih daripada 20 tahun boleh katakan. Campur belajar, campur kerja dengan orang lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun lah. Jadi macam bengkel abang ni, waktu operasi dia dari pukul berapa? Saya start kerja, betul-betul start kerja pukul 9 sampai 6.30. Tapi 6.30 tu selalu lajak 9-10 malam. OT ya tu? OT tu. OT claim sendiri. Okay bang, alang-alang tu lah saya nak tanya lah. Contohlah kalau saya ni ada sebiji kereta standard kan? Satria lah, Satria 1.6 single cam. Standard Abah ni. Standard Abah. Orang kata tekan meter pun alah naik berapa je. So saya nak buat performance. Maksudnya saya nak tambahkan kelajuan. Jadi untuk orang yang macam saya tak tahu pasal kereta, apa yang utama first kali saya nak tukar? Adakah exhaust dia ke? Okay, first kalau ini cerita basic, tak payah nak kata pergi tune apa semua. Contoh basic, kita nak maintain yang sedia ada tu. Awak cari header, cari open port, pastikan open port tu original. Header tu apa bang? Saya takut dia tak faham. Okey, header tu accelerator lah. Accelerator lah. Okey. Lepas tu open port tu cari KN original. Kena KN original. Jangan nak cari yang aftermarket yang biasa-biasa. Accessory. Sebab peluang ni lain. Tak bang. Okey. Mana tu basic dah dulu? Basic pun dah rasa perbezaan pada standard. Dari segi exhaust semua? Exhaust budak-budak sekarang banyak yang straight pipe, bising-bising kan. Benda tu top dah tak ada power. Okay, dia pick up power dia. Power memang dia keluar. So, kita orang lain exhaust system pun kita buat. Kata macam mana, kita bukan nak cari yang, kata macam nak engine tu safe. Jadi kita exhaust system pun kita buat bawah, dengan belakang pun kita main besarkan dia sikit. Kan, tabung tengah tu banyak yang tu guna yang use yang second hand. Ambil direct Japan yang bila potong, dia kita pasang. Okay bang, cerita pasal bab tabung tengah sebenarnya kan, piping ni lah. Adalah saya pernah tanya-tanya orang, ni pendapat orang luar lah. Ada yang kata tak payah tabung tengah, terus tabung belakang je. Adakah okey ataupun ada setengah dia terus tabung tengah, straight piping terus? Tak ada tabung belakang. Jadi benda tu akan efek pada enjin tak? Contohnya bar bengkok ke? Selalunya efek enjin dia tu pasal loss power lah. Dia tak ada back pressure. Okay. Kita nak satu power keluar dan ada back pressure kat exhaust system tu. Bila ada back pressure, nanti power tu akan ada torque, mengeluarkan torque lah. Kan? Maksud dia, dia tak, tidak. Kalau buang strip pun, motor pun boleh jam. Dia mesti ada back pressure. Bermakna belakang wajib ada, depan tengah, tabur tengah tu pun kena ada? Kena ada. Sebab kita bukan main track all the day, teman nak main track. Betul lah kan. Kita bukan main drag 300 meter. Daily use juga kan? Daily use. Mana tak efektif lah untuk gunakan straight piping terus.
Okey. Memandangkan abang adalah salah seorang dealer dengan produk minyak Nok kita ni, dah berapa lama abang pakai produk Nok? Saya guna Nok sejak tahun 2017, mula-mula Nok masuk Malaysia. Saya di kalangan, kalau tak silap lah, di kalangan usyok-usyok yang pertama, yang terawal, bukan pertama, yang terawal ambil minyak Nok. Jadi feedback ataupun kenapa abang masih lagi nak pakai Nok, feedback dari customer ataupun dari abang sendiri, bila abang pakai minyak Nok tu, apa yang abang dapat ataupun apa yang abang rasa daripada minyak Nok tu sendiri? Kelebihan minyak dia ni macam dia mid range ke high end range pun dia tak ada knocking. Tak ada knocking. Lepas tu kalau kata macam bitek-bitek ni kan, kita pakai minyak, orang kata minyak hilang lah apa. Betul. Dia tak hilang tu, tetap hilang, tapi tak sebanyak minyak-minyak biasa. Dia hilang tetap hilang. Tapi tidak, kata kalau kata katalah 5000 ataupun 7000 km masih nak servis tu, minyak tinggal suku. Yang dia ada 3 suku. Dia tak hilang habis macam minyak-minyak lain tu. Bukan hilang habis, maksud dia tak terlampau rendah lah dia punya. Tak terlampau rendah lah. Dari segi suhu, oil pressure tu ada perbezaan ke bang? Oil pressure dengan oil temp, oil temp dia punya oil temp tak ada masalah. Jadi kalau yang pasal kita orang jadi banyak pakai yang oil cooler. Dia bantu dengan minyak Nok ni lagi rendah dalam lah. Cruise 16-17 tu minyak maintain dalam 80 degree, 75 degree, 70 degree. Tu kalau guna oil cooler, kalau tak ada pun bawah 100. Tak ada oil cooler, itu hari ada sebiji kereta tu dalam 90 maksimum. Maksimum 90. Ya. Yeah. Kalau guna oil cooler, bawah lagi. Bawah lagi. Alright. Okay bang, yang terakhir lah, macam orang kat luar sana bila yang pakai Honda ke ataupun nak buat performance, jadi bila dia datang sini, macam mana dia nak cari abang? Facebook ke? Abang ada Facebook ataupun nombor telefon je ke? Okay, yang nak cari saya, saya berada di area Keramat, sekitar Ampang, Masa Maju. Boleh Selayang, kalau jauh sikit pun Selayang lah. Boleh datang dekat dengan saya, dekat Keramat ni. Kalau yang pengguna-pengguna Honda tu nak gunakan minyak Nok, yang tak pernah mencuba, boleh cuba. Yang kata minyak hilang, selalu minyak hilang, tak sampai 5,000 km dah hilang, boleh cuba minyak ni. So far minyak ni terbaik. Saya dapat feedback pada customer yang lain pun tak ada masalah, dan saya pun masih menggunakan minyak Nok.